dah banyak negara berlakunya revolusi dan sebagainya, merdeka kan. Tapi pada akhirnya tetap orang tak merasa apa itu merdeka. Kenapa tiga ni perkataan yang dipilih? Gambaran, kepayahan, harapan. Sebab pertama gambaran kan. Kalau kita tengok dia macam cadalah, dia agak deep sikitlah dia punya tu. Tapi macam mana? Gambaran, kenapa saya cakap gambaran ialah sebab dah banyak negara berlakunya revolusi dan sebagainya, merdeka kan. Tapi pada akhirnya tetap orang tak merasa apa itu merdeka. Misalnya masa India, masa kalau kita baca sejarah India kan, dia merdeka. Jawaharlal Nehru, dia ketika dia bagi ucapan tentang kemerdekaan, begitu apa orang kata, begitu baguslah. Boleh kata 10 terbaik ucapan proklamasi kemerdekaan yang paling terbaik dalam sejarah. Dia masih begitu ditakut itu. So gambaran tu mungkin apa apa yang kita nak, tapi belum tentu itu jadi. Kepayahan tu tentulah, nak dapat merdeka ni bukan senang kan. Betul. Kita ada apa nak diplomat sini sana sebagainya. Ada cara tertentu oleh orang-orang yang nak mendapatkan kemerdekaan. Ketiga, harapan tu selepas merdeka tu lah, macam saya cakap tadi tu, harapan apa yang kita nak sebenarnya lepas merdeka, adakah tentang diri kita saja atau keluarga kita saja atau yang lebih besar, rakyat dalam negara itu.